Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 15 September 2023. Sekarang ini pukul 7.39 menit pagi. Dan perarakan akan bermula pada pukul 8 pagi. Di barisan yang pertama ini ialah Kadet Polis. Diikuti oleh BSMM. Ini ialah PPKI pengakap. Oh, Kadet Polis di sini. Kadet Polis lagi. Pas itu macam tingkatan apa? Apa ini? Oh, taekwondo. Oh, kalau tidak kasih dampak. Pengakap Sakura. Nah, BSMM. Seterusnya, Kadet Remaja Sekolah, KRS. Seterusnya, Persatuan Pandu Putri Malaysia. Sini apa PPIM? Ada tiga baris. Oke, PPIM dengarkan tidak? Dengar. Satu, dua, tiga. Sekarang ini saya berada di belakang kontingen. Barisan itu pelajar tingkatan 6 Rayu. Hai. Hai. Taekwondo. Oke, kita akan berarang. Perarakan akan dimulakan bila-bila masa saja. Luruskan barisan, luruskan barisan. Barisan aman lurus. Dari kaki kiri, cepat jalan. Oh, BSMM tingkatan 6. Hai. Pasukan yang kedua. Seterusnya pengakap PPKI
yang dipimpin oleh Tuan Julairin. Ini dia oleh pengetua PPKI. Nah, ini dia keempat Cikgu Dewi dan rombongan. Kadet polis. Oh, juga saja di belakang. Rupanya dia kirit polis pula. Seterusnya taekwondo. Ini dia pasukan berbarisan taekwondo. Paling ramai penyertaan dari pasukan taekwondo. Dan dipimpin oleh Cikgu Sajri. Seterusnya, pengakap Sakura SMK Kundasang. Ini dia pengakap Sakura. Banyak nih. Kamu tak nanya ke? Oke, seterusnya BSMM. Tidak muzik. Merahmu beras semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti. BSMM juga penyertaan yang ramai. Seterusnya apa ini? Kadet remaja. Ini dia kadet remaja. Oke. Saya ingin merekam suasana di hadapan. Merdeka! 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 Merdeka!
Madaling! Malaysia! Madaling! Ya, tepukan untuk BSMM yang begitu bersemangat. BSMM Pak Kedet Remaja Sekolah. Pak Persatuan Pundi Pandu Putri Malaysia. Merdeka! 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 Ya. Dan sekarang sudah kedengaran suasana. Allah, ini barisan guru-guru ini tertinggal. Itu dia. Guru-guru revolusi ya. Dan kenangan. Saya baru berlari tadi dari atas ke bawah. Jika tadi warna biru muda, sekarang merupakan kontingen terakhir dengan berwarna pink. Itulah kontingen Putri Islam. Kekuatan kontingen seramai 43 orang bersama-sama guru penasehat. Merdeka! 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 Sekarang semua kontingen akan berkumpul di depan dewan sekolah. Merdeka. Ini terakhir sudah. Okay, sekarang semua pun sudah berada di depan dewan sekolah. Luruskan, barisan. Bawah, jatuh. Sedang, kiri. Lehatkan, kiri. Baris, merdeka. Baris, merdeka. Baris, 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 sedia. Thank you, Mama. Okay, ini pasukan BSMM. Terusnya pengakap Sakura. Terbalik. Terbalik. Taekwondo teramai setakat ini. Kedet polis. Nah, ini dia. Seterusnya PPKI. Seterusnya apa ini? BSMM tingkatan 6. Kan? Dan Kedet polis tingkatan 6. Beginilah suasana di dewan sekarang ini. Waktu sekarang 7.58 menit pagi. Nampaknya berjalan lancar. Ini dia. Kami dari kumpulan hari kita membuat persembahan. Ada persembahan? Ya.
Oh, apa? Bima Nari. Oh, apa? Ini dia. Zehan. Jangan lupa share and subscribe. Hai, Zehan. Senam robek? Bah. Ini dia pengetua yang sempat beramah mesra dengan Lajang. Sudah mau kasih pergi. Nampaknya ada tiga orang pentabir saja di situ. Dan untuk maruman PA system ini ditaja oleh Min Dahu. Yang di apa? Dicari oleh Nur Syahera. Cikgu Nur Syahera. Yeah.
Thank you.
Demikianlah persembahan tarian tradisional daripada barisan pelajar Prai University sebentar lagi. Membawa dulang beralas sutra berisi hadiah buat pemenang. Gemuruh jiwa kategori menengah atas. Tempat ketiga dimenangi oleh Eli Elmira Piti Ebel dengan empat pasang. Naib Johan dimenangi oleh Sahira binti Suhaidin dari kelas 4 Aksana. Bagi sajak kategori menengah atas dimenangi oleh Saudari Nur Aisyah Fang dari kelas 5 Aksana. Pemenang bagi pertandingan deklamasi sajak kategori menengah rendah, tempat ketiga dimenangi oleh Nur Alfa Syakila Yahya dari kelas 3 Makalan. Naib Johan bagi acara sajak kategori menengah rendah dimenangi oleh Aldi Tommy Ebedi dari Sosial 1.
dipenangi oleh Valeriana Ciwol dari kelas Sains Sosial 1. Dan Johan bicara spontan Pra New dipenangi oleh Frisky Beth Maipol dari kelas Sains Sosial 1. Thank you.
meminta wakil dari kelas 4 Cempaka untuk menerima hadiah. Naik Johan, bagi pertandingan kejayaan kelas sidang pagi, dimenangi oleh kelas 3 Angsana. Tempat ketiga dimenangi oleh Diksi Dorawati dari kelas 4 Jepang. Naib Johan dimenangi oleh Siti Ena Wahidatul binti Muhammad Razi dari kelas 3 Dahlia. Dan Johan bagi pertandingan melukis peta kategori menengah atas jatuh kepada Nur Adriana Syahira Charles dari kelas 3 Cempaka. Tahta diucapkan. Johan dimenangi oleh Almira binti Petri dari kelas 1 Angsana. Dan Johan bagi pertandingan melukis peta kategori menengah rendah jatuh kepada Rubaina Hamzah dari kelas 2 Dahlia. Seterusnya bagi pertandingan video kemerdekaan kategori individu. Tempat ketiga dimenangi oleh Adrian Ibuan bin Jumaidi. Dimenangi oleh Ishera Jatriona Joseph. Dan Johan bagi pertandingan video kemerdekaan individu dimenangi oleh saudari Joen Devora Sita. Seterusnya bagi acara video kemerdekaan kategori berkumpulan University, tempat ketiga dimenangi oleh kelas Sains Sosial 2 Bawah. Dan Johan dimenangi oleh kelas Sains Sosial 3 Bawah.
kemerdekaan perkumpulan Prai University diwenangi oleh kelas Sains Sosial 1 bawah. Ya, bagi acara buku skrap kategori menengah atas. Tempat ketiga dimenangi oleh Aisyah Sofia binti Muhammad Alif dari kelas 4 Cempaka. Tempat kedua dimenangi oleh Siti Berhadiza binti Safi dari kelas 4 Cempaka. Dan Johan bagi kategori menengah atas pertandingan buku skrap dimenangi oleh Dixie Dorawaldi dari kelas 4 Cempaka. Bagi pertandingan buku skrap kategori menengah bawah, tempat ketiga dimenangi oleh Siti Balkis binti Suhadi dari kelas 2 Pakawari. Tempat kedua dimenangi oleh Bien Joshua Philip alias Philip dari kelas 3 Pakawari. Dan juara bagi pertandingan buku skrap kategori menengah bawah dimenangi oleh Nur Alia Aisyah binti Syaridi dari kelas 1 Enggeri. Persembahan nyanyian lagu patriotik. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Saudari Nur Azima binti Hadiri. Apa ini? Oh, si.
Naik Johan dimenangi oleh Anaci binti Amraci dari kelas 5 Bakawani. Dan Johan bagi pertandingan Lila menengah atas jatuh kepada Nur Aisyah Pak dari kelas 5 Aksana. Seterusnya bagi KPPB menerima peringkat bagi pertandingan Lila atau bacaan terbanyak tempat ketiga dimenangi oleh Nur Selawati Pak dari kelas 3 Ekeri. Seterusnya Naik Johan dimenangi oleh Nur Fadila Binti Azhar dari kelas 3 Aksana. Dan Johan bagi pertandingan Nilam kategori menengah rendah dimenangi oleh Muhammad Isham Shah bin Jamire dari kelas 3 Dahlia. Seterusnya kita berakhir kepada keputusan pertandingan kuis Hari Kebangsaan kategori menengah atas. Tempat ketiga dimenangi oleh Amira Nur Hafiza binti Ratino dari kelas 5 Bakawani. Naik Johan dimenangi oleh Izanitron Jaunim dari kelas 4 Aksana. Dan Johan bagi pertandingan kuis Hari Kebangsaan kategori menengah atas jatuh kepada Nur Aisyah Pang dari kelas 3 Aksana. Kuis Kebangsaan tempat ketiga dimenangi oleh Nur Selawati Pang dari kelas 3 ini. Naik Johan dimenangi oleh Siti Balkis Binti Suhadi dari kelas 2 Bakawani. Dan Johan bagi kuis kebangsaan kategori menengah rendah tahun ini disandang oleh Adriel Sheryl bin Syafi Ramzi dari kelas 2 Ekeri. Seterusnya, bagi pertandingan membina PowerPoint kategori Pra-University, tempat ketiga dimenangi oleh Valeriana Jiwo dari kelas Sains Sosial 1. Naim Johan dimenangi oleh Christine Ben Haipol dari kelas Sains Sosial 1. Dan Johan bagi pertandingan membina PowerPoint kategori Pra University disandang oleh Bishara Cahyona Joseph dari kelas Sains Sosial 1. Murid perdana pertandingan membina PowerPoint tempat ketiga dimenangi oleh Aisyah Sofia binti Muhammad Alif dari kelas 4 Cempaka. Naik Johan dimenangi oleh Nur Aisyah Pak dari kelas 5 Aksana. Dan
Jawaban bagi pertandingan pembina Cowboy kategori Praja Perdana disandang oleh Gurliza Syuhana binti Jafri dari kelas 5 Bakawadi. Seterusnya, bagi pertandingan lagu patriotik kategori tingkatan 6, tempat ketiga dimenangi oleh Kevin Yumi dari kelas Sains Sosial 1. Naib Johan dimenangi oleh Joel Timora Sikta dari kelas Sains. Dan Johan bagi pertandingan lagu patriotik kategori tingkatan 6 disandang oleh Nur Faliha binti Jaidin dari kelas Sains Sosial 2. Tempat ketiga dimenangi oleh Nurul Farhana binti Saini dari kelas 5 Cempaka. Tempat kedua dimenangi oleh Wilkinson Jasiri dari kelas 5 Bakawali. Dan Johan bagi pertandingan lagu patriotik kategori menengah atas disandang oleh Nur Azimah binti Hadiri dari kelas 5 Dahlia. Seterusnya, pertandingan lagu patriotik kategori menengah bawah, tempat ketiga dimenangi oleh warga dari kelas 2 Dahlia. Tempat kedua dimenangi oleh juara bagi pertandingan lagu patriotik kategori menengah bawah jatuh kepada Aziza binti Abdullah dari kelas 1 Bakawali. Seterusnya bagi pertandingan selfie wifi kategori menengah atas dimenangi oleh J. Eliria Jatri dari kelas 5 Bakawadi. Selfie wifi ini hanya mempunyai satu pemenang daripada setiap kategori. Menengah rendah pertandingan selfie wifi dimenangi oleh Rio Niki Rusli dari kelas 1 Bakawadi. Seterusnya, kategori Pra University bagi pertandingan selfie wifi, Naib Johan dimenangi oleh tingkatan 6 bawah. Johan bagi pertandingan selfie wifi kategori Pro University dimenangi oleh kelas Sains Sosial 1.
Seterusnya bagi kategori guru-guru pertandingan Selfie Wifi, Naib Johan dimenangi oleh Kenapa Coaches. Johan bagi pertandingan Selfie Wifi kategori guru-guru dimenangi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Dr. Naus bin Yusuf. Dijemput Al-Fadil Ustaz untuk tampil pentas menerima hadiah. Seterusnya, kita beralih kepada pertandingan mencipta slogan kategori mendengar atas. Dimenangi oleh Siti Nurhaka Bisa dari kelas 4 Cempaka. Johan dimenangi oleh Aisyah Sofia binti Muhammad Alif dari kelas 4 Cempaka. Johan bagi pertandingan mencipta slogan kategori mendengar atas dimenangi oleh Syarifah Umaira binti Yusri Ismail dari kelas 5 Angsana. Seterusnya bagi kategori mendengar rendah bagi pertandingan mencipta slogan, tempat ketiga dimenangi oleh Nur Alia Aisyah binti Syaridi dari kelas 1 Negeri. Seterusnya, Naib Johan cipta slogan kategori mendengar rendah jatuh kepada Siti Balkis binti Suhadi dari kelas 2 Wakawali. Johan bagi cipta slogan kategori mendengar rendah disandang oleh Adrian Cheryl dan Syafir Ramzi dari kelas 2 Negeri. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan. Seterusnya
pemenang pertandingan berarahkan sebelah sambutan bulan kemerdekaan SMP Unasa tahun 2023. Juara semakin terasa. Gempar ketiga dimenangi oleh Persatuan BSNM kategori pertama. Dengan itu, dijemput wakil dari Persatuan BSNM kategori pertama untuk menerima hadiah. Pada bergaya wakil kita ya. Tempat kedua dimenangi oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia kategori Pra University. Agak-agaknya, siapakah Johan pertandingan berarahkan? Siapakah ia? Saya ingin dengar suara dari khalayak ramai, siapakah pemenang kita pada tahun ini? Baiklah, izinkan saya mengumumkan pemenang lagi pertandingan berarahkan sempena sambutan bulan kebangsaan SMP Unasa tahun 2023. Gelaran juara disandang oleh Persatuan Dekanbon. Ketiga-tiga kelas itu adalah yang ketiga dengan perolehan 18.8%, kelas 2 cempaka. Seterusnya dengan perolehan 21.7%, kelas 1 Dahlia. Dan dengan peratus yang diperoleh 24.9%, kelas 4 Dahlia. Tahun 2023. Sebelum itu, dijemput pengerusi majlis Cikgu Nur Syakira untuk tampil ke pentas menyampaikan anugerah.
Terdapat dua orang guru yang akan menerima anugerah pemenang pakaian senaman ikut tema Bulan Kebangsaan tahun 2023. Yang pertama dimenangi oleh Cikgu Halim. Untuk lepas pemenang yang kedua jatuh kepada Cikgu Helen. Dijemput Cikgu Helen untuk tampil ke pentas. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pemenang. Dan juga terima kasih diucapkan kepada pengarah majlis Cikgu Nur Syahirah atas kesediaan menyampaikan anugerah sebentar tadi. Tiket bertuah guru dan murid. Sifri Kadir, ya Jim. Yang ketiga, Puan Jaina. Okey, saya sebutkan ini di guru-guru silat untuk hadiah anda. Seterusnya Cikgu Suryati. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Sentiasa berdenang sepanjang persembahan berlangsung. Thank you.
dengan menjemput duo yang merupakan alumni sekolah ini bagi mengalunkan alat muzik tradisional yang tak asing lagi dalam kalangan kita warga SMK Kundasa. Tetapi sebelum itu, izinkan saya bacakan biodata duo berkenaan. Saya dahulukan dengan biodata Saudara Kamarul Azman Kawasi atau nama glamour beliau Payuki Seruli. Payuki Seruli pernah mewakili Malaysia di California Hollywood by World Championship of Performing Arts. Daripada itu, beliau pernah mendapat 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Payuki juga pernah membuat persembahan di UNESCO, Switzerland mewakili Malaysia. Payuki juga terkenal dengan persembahan beliau di Serata Negeri Sabah dan Malaysia. Dan sekali lagi, Payuki akan mewakili Malaysia ke Switzerland pada bulan Disember akan datang. Seterusnya saya bacakan biodata Saudara Khairul Tarhim Kawasi atau dikenali dengan nama lengkap beliau, Pihit Yohe. Beliau juga merupakan alumni SMK Kundasa. Pencapaian tertinggi Saudara Permin, beliau mendapat view TikTok sebanyak hampir 1,000,000 view tontonan bagi video beliau bermain alat muzik tradisional. Permin mewakili Sabah ke Kuala Lumpur bagi All Star Road to Hollywood. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Payuki Seruli dan Pihit Kudintangan, diiringi dengan pemain kawan kita dari Pra University, Saudara Mahsumi Syahrizki. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat hari. Apa kabar semua? Apa kabar cikgu-cikgu saya? Berjumpa lagi kembali dengan saya, Paiki Seruling. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena sekali lagi menjemput saya untuk membuat persembahan ke Majelis Penutupan Bulan Kebangsaan bagi peringkat Sakura 2023. Jadi hari ini saya akan bergabung dengan adik saya nih ya. Ini adik saya, Khairul Farin. Dan sebelah dengan pelajar Sakura Majumi nama dia. Jadi hari ini kami akan kolaborasi. Mudah-mudahan kamu terhibur. Dia bilang biar sumbang asalkan kita menyumbang. Jadi kita santai-santai pada kali ini. Siapa tahu lagu Karenamu Malaysia boleh kan nyanyi sama-sama? Boleh kan? Oke. Okay. Dan terimalah Karenamu Malaysia.
berikan tepukan yang gemuruh untuk Pak Yogi dan PD. Pelajar Prai University Saudara Mahsumi Syahristin atas iringan bermain kahon bersama dengan duo Pak Yogi dan PD sebentar tadi. Kini tibalah kita di penghujung majlis. Sebelum itu, dijemput yang bersama Puan Aura Bidiakan Pengetua SMK Kundasa untuk tampil ke hadapan bagi sama-sama menyempurnakan acara kirim penutupan majlis sambutan Bulan Kebangsaan yang ke-66 peringkat SMK Kundasa. Juga dijemput semua barisan pentadbir untuk tampil ke hadapan bagi sama-sama memeriahkan acara gimmick penutupan majlis. Perhatian kepada semua rakan murid dan pelajar, semasa sesi memotong kek ini, diminta semua rakan murid dan pelajar bagi sama-sama memeriahkan dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Keranamu Malaysia. Yang kita berikan SMP Kundasa.